Teman-teman, jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang review kipas angin ini. Sesuai janji saya sebelumnya, kali ini saya akan ukur berapa kapasitas baterai bawaan dari kipas angin ini. Kemudian, kita akan mengupgrade baterainya, dan selanjutnya kita akan mengganti port chargernya yang saat ini menggunakan micro USB menjadi type C. Jadi sebelumnya sudah saya lakukan pengecasan dan hasil pengukurannya tercatat pada alat ini. Bisa kita lihat untuk kapasitas pengecasan di 1997 mAh memakan waktu selama 7 jam 40 menit ya. Jadi bisa kita bilang bahwa kipas angin ini kapasitasnya real 2000 mAh ya, teman-teman. Oke, jadi seperti biasa langsung kita bongkar ya. teman-teman supaya nggak penasaran jadi untuk baterainya kita akan ukur juga kapasitas discharge nya ya teman-teman untuk alatnya saya gunakan yang seperti ini dan nanti kita akan lihat lagi hasilnya setelah selesai untuk baterai yang akan saya upgrade yaitu menggunakan dari raki panda sebanyak dua buah untuk masing-masing kapasitasnya sebesar 3000 mAh jadi ini adalah proses melepaskan modul utamanya dulu supaya mudah dikerjakan. Kemudian ini saya sedang memperbesar dudukan baterainya supaya muat dua buah ya. Jadi ini saya hanya menggunakan tang potong saja. Di sini kelihatannya baterai sudah cukup pas ya. Untuk modul chargernya di sini saya gunakan IP2312 ya supaya pengecasan lebih cepat jadi ini adalah proses pemindahan konektor type C nya yang akan kita gunakan di board utama nantinya untuk port micro SD nya kita lepas dulu dari board utamanya jadi untuk memasangkan port type C ini kita harus membuat lubang baru ya teman-teman untuk lubangnya saya gunakan bor dengan mata ukuran 1 mili sebanyak 4 lubang ya kaki dari port type C nya tidak nyampe ke bawah PCB ya jadi di sini saya gunakan kabel tambahan kebetulan di sini saya gunakan kabel tunggal dari kabel LAN ya supaya lebih mudah disolder dan pastinya kuat juga untuk hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi untuk baterainya ini sudah selesai discharge ya. Untuk kapasitasnya ternyata dapat di 2100 mAh dan ini adalah hasil yang sangat bagus ya. Kita lanjut lagi ke port tadi, jadi ini mohon maaf, saya tidak bisa merekam langsung karena ini untuk menyolder kaki-kaki dari port type C ini sangat kecil ya. Jadi untuk proses penyolderannya saya skip tadi, ini dalam sekecil ini ada 16 pin ya teman-teman. Untuk kamera HP biasa juga nggak bakal kelihatan kalau direkam ya, harus menggunakan mikroskop. Dan ini hasilnya, ya. Jadi, untuk teman-teman yang mau buat seperti ini. Bisa lihat di gambar ini untuk penyolderan pin-pinnya. Sebaiknya jika belum pernah menyolder Type C seperti ini, lebih baik menggunakan yang 6 pin ya, karena kaki-kakinya masih lumayan besar dibandingkan yang 16 pin seperti ini ya. Untuk lampu indikator saya gunakan yang bawaan dari kipas anginnya. Jadi untuk yang di modul charger pengganti ini tidak saya gunakan, jadi akan kita lepas saja. Ini adalah proses pemasangan modul charger tambahan. Jadi ini dirangkai secara paralel ya dengan modul charger utamanya Oke jadi untuk hasilnya seperti ini Untuk kutub positif saya pasangkan ke dioda ini Kemudian negatifnya ke sini ya Yang untuk bagian baterai sama juga Positif ke positif dan negatif ke negatif penampakannya seperti ini ya teman-teman untuk lampu lednya sudah saya lepas keduanya ya jadi kita nggak pakai kemudian ini bagian bawahnya tidak ada apa-apa ya jadi untuk konektornya kita ambil dari yang lama untuk baterai barunya kita gunakan dua buah dan kita rangkai secara paralel di sini saya menggunakan Pelat untuk yang untuk baterai ya, jadi ini banyak juga dijual di marketplace ya. Oke, jadi semua udah beres. Sekarang tinggal kita mencobanya langsung ya. pengukuran kita menggunakan wattmeter kemudian chargernya dari baseus ini daya maksimalnya 65 watt ya kemudian alat tambahan pengukuran KWC MX 18L untuk melihat lebih mendetil kemudian kabel chargernya kita gunakan dari baseus kebetulan ini produk jadul kemungkinan ini sudah tidak ada lagi di marketplace ya langsung kita caskan teman-teman Kita lihat di sini untuk lampu indikatornya masih menyala normal seperti biasa. Kemudian untuk konsumsi daya listriknya terbaca ya. 16 watt ya. 16,3 watt. Dan di sini bisa kita lihat 2,6 ampere ya teman-teman. Nilai ini nantinya akan terus bertambah. Kita lihat saja nanti selama proses pengecasan. Oke, untuk pengecasannya sudah berjalan selama kurang lebih 40 menit, dan kita perhatikan di sini konsumsi arusnya 3,2 ampere, yang mana sangat besar ya, jadi untuk voltasenya juga tidak drop, yang artinya memang chargernya ini sangat berkualitas ya teman-teman, kemudian untuk konsumsi daya listriknya di sini terbaca 20,1 watt ya ini angka yang lumayan luar biasa luar biasa stabil ya teman-teman kita ukur suhunya di sini terbaca 57 derajat celcius untuk di chargernya kemudian bagian yang panas yang lainnya biasanya di kepala charger ya di kepala kabelnya maksudnya di sini terbaca 44 watt ya nyaris 45 watt jadi ini sudah penuh teman-teman Kita akan melihat hasilnya gimana Jadi untuk durasinya yaitu 2 jam 9 menit Untuk kapasitas casnya 5.491 mah ya Ini belum mencapai 6.000 ya seharusnya sekitar 6.000-an Mungkin karena baterainya juga nggak balance Mungkin ada satu yang sedikit kosong dan satu agak penuh ya kali ya jadi, untuk upgrade-nya ini sesuai dengan ekspektasi saya, bisa mengecas dengan cepat untuk kapasitas baterai yang besar juga, ya. Yang tadinya butuh waktu 7 jam lebih, sekarang hanya 2 jam saja, sudah penuh dengan masa penggunaan yang lebih lama, ya, teman-teman. Mungkin, jika ada yang kelewatan di video ini, bisa komen di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton.